Guys, jadi hari ini tuh aku nyampe di rumahnya orang muka aku, Anti Dewi guys. Jadi ini tuh tempatnya itu bagus banget sih. Karena aku tuh orangnya yang datang banyak. Ini muka aku lagi begini nih. Karena baru sampai hari ini tuh jam 1. Sampai bandara itu jam 7 pagi. Terus ternyata aku nggak taunya ternyata kesini itu naik darat lagi guys. Nah aku hari ini mau datang buat acara nikahnya Lebi. Hari ini dia mau akad nikah. Pokoknya tungguin ya karena penasaran banget guys. Oh, Lebi udah nikah guys. Terus aku kapan ya guys ya. Oke guys, tungguin ya guys. Guys, jadi aku hari ini tuh baru nyampe dan alhamdulillah ketemu sama. Ya Allah. Gak tau mau lihat. Guys, kalian tahu nggak? Kamu boleh kasih tau nggak? Nggak boleh. Anti itu ada sesuatu tau guys. Oh my god, pengen deh. Guys. Coba lihat juga. Apa sih? Dia lagi ngomong sama siapa sih guys? Ya Allah, penasaran banget deh. Nanti coba lihat. Jangan dulu dong saya. Oh ya udah nanti deh. Ketok palu. Oh, ketok palunya kapan sih nanti? Hah? Ketok palunya kapan? Tunggu Pak Hakim lah. Oh, tunggu Pak Hakim. Ya udah guys, hari ini tuh Lady tuh mau itu guys, mau apa? Mau akad nikah. Jadi aku tuh kayak ya Allah, ditinggal nikah guys, tapi enggak apa-apalah. Pokoknya harus semangat ya guys ya. Udah ditinggal nikah udah berapa kali nih guys. Oh ya, hari ini kita bakal harus datang ke tempat nikahnya Lady, oke? Okay? Guys, ayo guys, sekarang kita berangkat ke tempatnya guys. Aku udah ganti baju nih, siap-siap nih guys. Masya Allah. Baju aku seadanya doang nih guys. Oke. Okay. Assalamualaikum. Wah, guys. Kita udah nyampe di sini. Sekarang kita berangkat ke tempat acaranya Lebi guys. Wah, gimana ya nanti model Lebi di model Lebi gimana ya? Soalnya Lebi itu nggak tahu aku bahwa aku itu dateng guys.